Perkembangan Liga Premier, pasukan Johor Darul Ta'zim 2 JDT2 menang tipis 3-2 ke atas Selangor FC 2 dalam aksi di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang malam tadi, sekaligus berjaya mengutip 3 mata penuh. Selangor FC 2 terlebih dahulu mengejutkan tuan rumah apabila Nick Muhammad Syarif meledak gol pendahuluan menusi sepakan percuma pada minit ke-29. Memasuki babak kedua, Fernando Rodriguez berhasil menjaringkan gol penyamaan menusi penalti pada minit ke-53. Rodriguez sekali lagi menambah gol peribadinya berselang 7 minit kemudian meletakkan tuan rumah mendahului 2-1. Enggan mengalah, Selangor FC 2 kembali mengikat kedudukan, kali ini menusi Muhammad Khairi Sufian. Bagaimanapun, ledakan Gabriel Nistel Troy-Tamin pada masa kecederaan melengkapkan aksi tuan rumah untuk memastikan 3 mata berharga kekal dalam genggaman.